Hai, nama saya Melanie Putria. Hari ini saya akan memberikan tips untuk pemanasan atau warm up untuk runners. Pemanasan wajib dilakukan sebelum berlari karena kita perlu mempersiapkan tubuh kita agar kita berlari dengan lebih optimal dan terhindar dari cedera. Dan sifat dari pemanasan sebelum berlari adalah dynamic warm up atau gerakan yang dinamis. Karena kita perlu meningkatkan suhu tubuh kita, kita perlu melancarkan peredaran darah dalam tubuh kita dan mempersiapkan sendi-sendi dalam tubuh kita untuk berolahraga. Tapi ingat, sebelum kita mulai, jangan lupa minum Pocari Sweat-nya ya. Yuk kita mulai. Warm up. Manfaatnya untuk meningkatkan suhu tubuh kita, meningkatkan distribusi darah ke otot, dan mempersiapkan sendi tubuhnya kita untuk berlari. Tujuannya, mempersiapkan tubuh untuk berlari dan menghindari cedera. Lakukan semua gerakan berturut-turut, tapi jangan sampai buru-buru atau jangan sampai jadi ngos-ngosan ya. Arm swing. Running arms. High knees. Back kick. Ankle bends, stretch otot betis dan aktivasi ankle-mu. Tumit pastikan tetap berada di lantai, lalu tekuk lutut sampai ada rasa stretch pada betis. Setiap repetisi, tahan 1-2 detik. Split squat, gerakan ini untuk men-stretch hip flexors dan juga mengaktivasi otot paha kita. Ingat, paha depan harus paralel, kaki belakang dibiarkan relax. Setiap repetisi, tahan 1-2 detik. Berikutnya, lateral split squat. Ini untuk men-stretch hip adductors dan aktivasi otot adductors. Punggung lurus dan rasakan stretch pada bagian groinmu. Setiap repetisi, tahan 1-2 detik. Berikutnya, knee hugs. Ini untuk men-stretch glutes dan aktivasi otot glutes yang berlawanan. Lutut ke arah dada. Setiap repetisi tahan 1-2 detik. Berikutnya, leg holds. Stretch otot paha depan atau quadriceps. Dan setiap repetisi tahan 1-2 detik. Gerakan berikutnya adalah piriformis stretch. Untuk men-stretch otot piriformis kita, setiap repetisi sama, tahan 1-2 detik. Leg swings. Men-stretch hamstring dan aktivasi hip kita. Setiap repetisi tahan 1-2 detik. Arabesque. Untuk memobilisasi dan aktivasi hip kita. Lunges. Mobilisasi dan aktivasi hip. Open and close. Mobilisasi dan aktivasi hip rotator. Sekarang, siap lari nih kita. Jangan lupa minum Pocari Sweat-nya ya.